Oke Sobat Kalem, kali ini kita berada di daerah kawasannya Karawaci. Kita mau coba salah satu makanan yang ada di sini, namanya Permata Seafood 168, berada di kulinerinya Karawaci cuy. Kita liput aja langsung ke dalam ya, karena kita udah pesan beberapa menu sih. Ayo kita kepoin aja guys dapurnya. Let's go. Bang, wih, ini dapurnya gede banget bang. Wih, seger ya. Buka dari jam berapa nih bang? Buka. Iya. Dari jam 2 siang sebenarnya udah buka ya? Tutupnya? Tutup jam 10 malam cuy ya. Ke menu apa dulu nih bang? Menu kangkung hot plate ya. Kangkung hot plate dulu atau terakhir? Kangkung hot plate. Bisa bakaran dulu sih. Oh bisa bakaran dulu? Ya. Boleh. Yuk. Guys, makanan kita ini sudah datang, tapi suruh cuci tangan dulu nih si Lili. Karena kalau gua sih sudah cuci tangan. Ini so far semuanya di sini fresh. Kita jelasin satu persatu dulu menunya ya teman-teman. Nih, udang goreng tepung dengan telur asin. Wah ini sih mantap banget. Kita langsung cobain aja cuy ya. Yuk. Makan men. Gimana? Enggak ada obeng. Beh. Lu cobain deh. Oh jadi ini ada telur asinnya. Iya. Wah. Gimana? Rasanya tenyes. Rasanya badai. Enak banget. Enak banget. Ini ada kerang darah rebus. Pakainya ini dong, nih. Nih saus bawang nih. Bah. Kerang darah, men. Makan. Enak banget pakai bawang putih. Bawang putih dikasih ini, dikasih saus. Beh. Dia nggak mau keluar kok. Dia nggak mau keluar, berarti dia masih mau bersembunyi di dalam. Pakai sausnya sama bawang putih. Nah, kasih bawang putihnya juga tuh. Wow. Nendang. Gimana, Li? Seger? Seger. Yang bikin kena penasaran ini teman-teman, udang segar yang sudah dibelah dan dimasak dengan kecap, men. Gua makan satu. Wah. Langsung aja cuy ya. Nggak pakai lama cuy. Takopek udangnya. Makan, men.
Ngapain sih lihat gua sih? Mau lihat ekspresinya. Tapi segar banget ini udangnya, bener. Nih, kasih kecap manis cuy. Ada lalat. Makanya. Dapat banget. Dapat apa? Rasanya, kasih kecap manis sama cabai rawit. Aku mau cobain ah. Ini gimana? Memang segar sih. Langsung aja deh. Duh. Langsung ambil dagingnya. Ah, sikat. Kukunya panjang-panjang sih, guys. Ini lain kali nih si Lili harus potong kuku dulu. Kayak apa? Tuh, mau yang mana tuh? Sambal kecap. Wah, makan yuk. Nambah dia. Nggak ada obeng. Nggak ada obeng dia dibilangin. Kita loncat dulu ya, kita tusukin telur puyuhnya, men. Tadi telur puyuhnya tuh udah direbus, terus ini masih ada kelihatan hawa-hawa apanya, aroma panasnya. Seger. Kita makan ikan kuenya cuy ya. Ikan kuenya juga seger banget, ini dimasak kecap juga. Beuh. Ikan kue. Iya, namanya ikan kue. Maafkan saya. Tulangnya jangan dimakan ya, kok? Tulangnya gak gua makan, lu mau makan tulangnya? Enggak. Nih cuy. Pakai cabai rawit. Kasih kecap. Makan. Oh my god. Enak? Udah. Gantian aku, cobain dong. Enak, bakarnya kering sih, enak. Gak cukup satu suap. Kita kasih suapan kedua. Jangan dimakan ya tulang. Enggak. Tulangnya. Kita makan ikan kuenya. Lilinnya bawa kesini sedikit deh lilinnya. Ikannya manis kan? Seger. Cobain ini dong, daging sapi. Wah, si Lili belum makan nasi loh dari tadi. Nih, teman-teman. Kangkungnya seger ya. Tahu aja kakaknya aku suka makan kangkung, ditawarin kangkung daging sapi, men. Kangkung daging sapi. Ah, aku pinjam sendoknya dong ya. Nyam. Enak, tingkat kematangannya pas. Kita cobain nih. Wow. Rasanya pas. Bumbunya enak banget. Dressing dan penyajiannya ini rapi, bersih, teman-teman. Dressingnya aku suka banget. Rasanya pas, asin manisnya. Enak. Teman-teman, ini kita cobain cuminya, teman-teman. Cobain satu cuminya. Ini benar-benar segar. Lili mau cobain satu? Yuk, makan cuminya. Kita makan lauk nih tadi. Enak banget, lu cobain ya. Enak banget. Kasih sambal kecap. Lembut banget ini cumi, bener. Gua pikir kenyal-kenyal, ternyata lembut banget loh. Aku cobain ya. Sambal kecap.
lembut patah. Bukan patah, dia lembut. Oh iya. Coba lu gigit. Beda kan? Mm-hmm. Kayak makan kue bener. Kayak makan kue nih giginya. Enggak, aku ada, belum makan nasinya. Enggak ada berasa kenyalnya, tapi enak kan? Ini nih, lihat nih. Oke okay guys, ini kepitingnya saus Padang guys. Licin guys, kayaknya dia nggak mau aku makan guys. Wih, teman-teman, seger banget nih. Beh, makan. Enak banget men. Segar kepitingnya bener. Segar ya. Mau cobain gak? Aku ambilnya pakai tangan tadi ya. Sikat. Oh, langsung patah dong. Karena udah di itu, udah digeprek gitu. Oh. Wow. Menggoda sekali. Dagingnya. Gimana saus Padangnya? Enak banget. Pedasnya pedas-pedas gurih. Ya. Enak banget. Gimana? Enak banget. Ini sih saus Padangnya enak banget bener. Pedes ya? Pedes. Oke, Sobat Kalem, kita makan lagi sama tim kita. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Angkonya ya, guys. Oke, Sobat Kalem, ini kita udah selesai makan di Permata Seafood 168. So far ini makanannya enak banget. Gua suka banget yang namanya tadi cah kangkung dengan daging sapi dan varian udang telur asin beserta dengan kepiting asam padang. Saus Padang, sorry. Kepiting saus Padang. Selebihnya, yang lainnya overall taste is good. Kalau Lili gimana? Enak semua. Lili langsung bilang enak semua. Yang paling enak, yang paling enak. Tentu ada apa, ada yang ya? The best. Seafood ya. Tadi itu ada udang telur asin. Udang ada, telur asin iya. Ada udang bakar kecap, lu ada ikan kue. Itunya. Lu paling suka udang telur asin? Iya. Sama tos, Bu. Guys, recommended dari kita kalau kalian mau kemari, kalian boleh pesen kepiting saus Padang. Cah kangkungnya the best. Udang telur asinnya juga mantul abis, varian semua sayurannya juga segar, menunya segar. Ya kalau memang mampu makan semua menu aja dipesan, ya enggak? Bener? Bener, bersih dong. Bersih, ini kilat nih, bersih nih. Ini dinyatakan taste is good ya. Oke, Sobat Kalem bersama dengan gue Fandi dan ini Lili. Jangan lupa teman-teman yang sudah nonton, kalian bisa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komen juga makanan favorit kalian supaya kita berdua dan tim bisa datangi. Oke, kita cabut dulu.